Welcome back to my channel. Hari ini aku mau tutorial makeup. Pertama aku mau pakai air mawar ke seluruh wajah aku. Aku usap sampai rata ya. Kemudian aku pakai moisturizer dari Originot biar wajahku lebih lembab dan makeupnya juga sempurna. Kemudian aku pakai primer dari Pixi biar pori-poriku tertutupi. Dan lanjut pakai corrector orange, tapi kadang gak ada, aku pakai lip cream aja. Dan kemudian aku pakai concealer ya dari Lamela. Aku ratakan ke seluruh wajah. Kemudian aku baking makeup aku pakai March bedak tabur ke seluruh bawah mata. Dan kemudian aku buat alis dari Implora. Tuh aku gambar-gambar dulu. Nggak usah rapi-rapi kali karena nanti di concealerin juga ya kan. Tuh aku concealerin tapi pakai foundation aja biar lebih tertutupi bulu-bulunya. Kemudian aku tap-tap pakai bedak tabur. Kemudian bedak taburnya tadi aku ratakan pakai kuas. Dan kemudian aku buat cream blush tapi dari lip cream dan foundation cair biar lebih mantul. Lip creamnya pakai Implora dan Nu Face Liquid. Kemudian aku pakai palette eyeshadow dari Sanie yang 3-in-1. Di sini aku base-nya pakai warna kulit dan warna pink muda. Kemudian nanti aku tambahin glitternya di ujung biar ala-ala Korea, korengan. Tuh aku tambahin glitter-glitternya. Dan kemudian aku pakai lem bulu mata dulu biar cepat kering. Sambil menunggu kering, aku ombre lips dulu pakai lip cream dari Nu Face dan Implora ya. Ini warnanya intens banget. Dan gak begitu kering di bibir. Tuh daleman ombrenya aku pakai Implora warna merah ya biar merona. Kemudian aku lanjut pakai bulu mata tadi karena udah kering lemnya. Tuh aku pakai bulu mata yang murah aja. Ini satu pasangnya cuma Rp4.000. Oh iya, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk membantu channelku supaya lebih berkembang lagi. Karena subscribe dan like itu gratis. Dan kalian bisa follow IG aku dan TikTok aku juga ya, ada di bio. Matanya udah jadi, kemudian aku pakai contour dari Pink Flash. Tuh, ini shade yang nggak begitu terang ya, tapi cantik, cocok sekali di wajah aku. Aku taruh juga di pipi ya, biar kelihatan tirus pipi yang shabby tadi. Dan dagu juga, kering juga. Kemudian aku ratakan lagi pakai bedak tabur yang tadi dan aku tambahkan sedikit highlighter di ujung hidung, di dahi, dan di pipi. Dan juga di bagian bibir biar mantul dia cahayanya. Nah, seperti itu. Udah cakep kan? Kemudian aku tambah juga nih di bawah alis, alis mata aku. Kemudian aku tambahin lip oil supaya lebih berminyak, bukan berminyak sih, biar lebih, apa sih namanya, glossy ya, biar mantul. Dan selesai aku setting spray pakai Pixi. Tara, sudah jadi. Sekian aja videoku hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.